Assalamualaikum Mas Broku dan Mbak-mbaknya. Untuk hari ini mengais rezeki kembali ya. Hanya panen aja ini Mas Bro. Di pokok pertama disambut buah satu tandan Mas Bro. Kalau untuk buahnya jos gandos ya. Dengan jenis sawit PPKS Simalungun Mas Bro. Oke, enggak kebanyakan ngomong Mas Bro, langsung tak babat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau untuk buahnya mantep-mantep Mas Bro. Di sini musim trek Mas Bro, makanya buahnya jarang-jarang ya yang masak ya. Ini cuma ada satu tandan Mas Bro. Oke, kita lanjut. Dua tandan Mas Broku. Ucul malahan Mas Bro, Mas Bro. Satu tandan. Dua tandan Mas Bro. Buahnya ya. Yang satu ini biasanya sih dapatnya banyak, buahnya mutar-mutar di sini Mas Bro, cuma kayaknya kurang buah ya. Tapi kalau untuk yang masih mentah ini banyak. Coba kita cek ke sana Mas Bro, itu keliling buahnya, cuma ada yang masak apa enggak ya. Kosong Mas Bro. Kosong ya. Tuh, untuk buahnya jos gandos Mas Broku ya. Kita ke pokok ini Mas Bro. Nih. Keliling tapi belum ada masak. Lanjut lagi Mas Broku. Lumayan Mas Bro, dua tandan. Super. Oke. Rata-rata cuma satu Mas Bro. Dengan luas kebun 2 hektar ya Mas Bro, ini khusus panen tok. Jenis sawit PPKS Simalungun, pokoknya jos gandos. Tiada duanya Mas Bro. Walaupun musim trek, tapi buah hitamnya masih keliling-keliling. Pokoknya mantap jiwa. Buahnya jos gandos. Dan op
Kalau yang ini untuk rotasi depan aja mas bro, masih agak-agak mengkal ya. Pokoknya mantap jiwa mas bro buahnya. Tandan. Ambil aja mas bro. Kalau nggak gitu nggak dapat buah mas broku. Emang posisinya lagi ngetrek, mau gimana lagi ya. Yang penting tetap semangat cari uang mas bro, cari duit. Mantap mas broku. Oh iya, nyepit. Ini yang namanya PPKS Simalungun super montok mas bro. Mantap jiwa ya. Di sana ada lagi mas bro. Kita langsung sana aja ya. Sebelah sini mas bro. Enggak kalah bagus sama yang tadi ya. Tuh. Wedan. Dua mas bro. Dan ini ya mas broku ya, dua tandan. Tuh sana montok lagi, kalau nggak percaya kita ke sana ya. Sana. Montok mas bro. Ini ya. Ini super montok juga mas broku. Nah. Super dohoy. Satu tandan lagi. Kalau masalah buah, top on the top mas bro. Super montok lagi mas bro, buahnya ya. Mantap jiwa. Tuh di belakang montok juga semuanya kayak gini mas bro. Cari-cari yang masak mas bro. Alhamdulillah mas bro, satu janjang super montok, super bohai. Tuh nyepet. Mantap jiwa mas bro kalau untuk buahnya super. Mantap jiwa. Sana ada lagi mas bro, kita langsung ke sana aja ya. Langsung ke sini aja mas bro. Nih buahnya ya. Super mantap, super buahai. Dua tandan mas broku.
dua tandan. Kayak gini ya Mas Bro, penampakan PPKS Simalungun kalau dirawat dengan penuh kasih sayang ya. Buahnya pasti kayak gini. Alhamdulillah dua tandan. Di belakang itu ada masak lagi Mas Bro, kita kesana aja ya. Alhamdulillah Mas Bro, tiga tandan ya. Sakit juga itu Mas Bro, kita ke sana aja. Dua tandan. Ayo. Ini Mas Bro buahnya ya. Lempar ke sana aja. Alhamdulillah Mas Bro, dua tandan ya, pokok terakhir akhirnya selesai juga. Kita langsung putuskan jalan ke TPH Mas Bro, soalnya yang langsir udah datang itu, mungkin udah lagi sarapan ya. Dua tandan Mas Bro, super buahnya ya. Mana yang langsir ini? Mungkin berondol Mas Bro. Ya. Brondol Mas Bro. Itu ya. Ini si Jadul punya saya standby ini Mas Bro. Soalnya udah ada yang melangsir, udah ada yang brondol sendiri ya. Saya cuma dapat job panen. Berhubung udah selesai Mas Broku, dan sampai jumpa ya di episode-episode Rajo Bro selanjutnya Mas Bro. Salam hormat petani muda, mantap jiwa.